Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Buat bosku semua, terutama umat muslim, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah berpuasa ya bos ya. Semoga tanpa ada halangan apa-apa untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, dan keberkahan itu akan semoga abadi sampai bulan Ramadan berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke bosku. Sebelum kita lanjut ke videonya, sekali lagi saya mengucapkan beribu terima kasih buat bosku semua atas kiriman silver play button buat saya. Itu semua itu adalah saya menganggapnya bukan kiriman dari, memang kiriman dari YouTube, tapi itu semua adalah hadiah dari bosku semua yang selama ini sudah mendukung saya. Jadi video kita hari ini bosku, burung-burung yang kita rawat yang kemarin, anakan burung yang kita rawat kemarin, burung Sri Gunting sama burung pentet sudah kita lepas bos ya, sudah lumayan besar ya, sudah kita lepas. Jadi sebentar lagi kita akan mencarinya dan memberi mereka makan. Nah buat bosku semua yang menanyakan tutorial menjinakkan burung, saya sudah pernah upload bos. Coba dikepoin video-video yang sudah lalu, sudah pernah kita upload, sudah banyak malah ya, sudah banyak kita upload video tentang cara-cara menjinakkan burung, merawat anakan burung. Intinya sudah banyak video yang sudah pernah kita upload bosku. Dan sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih buat bosku semua sudah mendukung Jaguar Sniper sudah sejauh ini. Oke, sekarang bos, langsung saja kita coba carikan keberadaan burung-burung peliharaan kita yang kita lepas. Kalau masalah kucing di sini banyak kucing bosku, cuman kalau burung yang sudah pandai itu dia mengerti bos, dia tahu kalau nampak kucing dia langsung terbang. Dan untuk masalah yang menanyakan apakah tidak takut burungnya hilang, kalau hilang ya mau gimana bosku ya, yang namanya kita merawat, kita melestarikan burung, hilangnya mungkin pergi dari rumah, tapi dia masih berada di wilayah-wilayah yang mungkin habitatnya sendiri. Jadi nggak masalah bos, kalau hilang ya sudah, biar aja hilang, dia hidup di alam, dia kembali ke alam ya. Binatang yang kita ambil dari alam, kita rawat, dia kembali ke alam ya nggak masalah bosku, nggak apa-apa ya. Di sini yang kita khawatirkan adalah burung alap-alap ya bos ya, karena di sini banyak banget burung alap-alapnya. Kadang-kadang dia menyambar burung sampai ke depan rumah sini bosku. Kadang-kadang mereka mengejar burung peliharaan saya juga. Tapi juga kita tidak boleh mengganggu dia bosku. Nah biasanya dia nangkring di atas pohon tuh bos, nangkring di atas pohon yang ada di belakang kita ini. Kalau nampak burung-burung yang jinak, dia selalu mengejar. Hiro. Oke, langsung saja bos, kita coba cari. Itu dia suaranya, dia udah naik ke atas pohon jambu saya rasa bos. Pohon jambu tuh. Nah, ini dia bosku. Udah gede dia ya, udah lumayan gede. Nah, ekornya udah panjang.
Nah, dan kita lihat bosku, lokasi kita juga sangat pas ya untuk burung pentet atau burung cendet. Nah, habitatnya memang seperti ini bosku, di pinggir-pinggir sawah. Jadi semoga burung pentet ini atau burung cendet ini betah di sini ya bosku. Kita bersama si Hiro juga nih bos. Si Hiro nggak mau jauh nih. Hiro. Dan ini burung sri guntingnya bosku. Ini paruhnya memang cacat ya, dari dia kecil paruhnya cacat. Dulunya pas kita ambil ada 3, mungkin ada saudara kita yang belum tahu, duanya kena ambil sama kucing bosku. Sayang sekali ya, aturan dia bertiga. Ini kita rawat dari masih penyek banget nih bosku. Ekornya udah panjang bos, cuman ekor duanya belum ya. Ini baru sejajar. Ini dia belum panjang, baru sejajar sama ekor yang biasa. Nanti ekor nih dua, dia akan panjang dia bos. Ini parunya cacat nih bosku. Mungkin ada kelebihan tersendiri ya di paruh cacat nih. Nah, itu bosku sudah belajar menangkap cicak dia ya. Untuk di pohon pinang. Tadi dia mengejar-ngejar cicak bos. Dia terbang. Nah bosku, jadi sekarang waktunya mereka makan ya. Saya ambilkan jangkrik dulu. Kita coba ambil jangkrik. Kita panggil mereka kemari bosku. Saya ambilkan jangkriknya dulu. Nah ini dia bosku, sudah kita ambilkan jangkriknya. Kita coba panggil mereka kemari ya. Gak ada tempat nangkringnya di sini bosku, susah, mereka udah mondar mandir. Dia semua nangkring di tripod kamera. Kacau kali dah. Ini baru siap mandi bosku. Yeah.
Nah, oke lah bosku, itulah tadi ya, burung-burungnya sudah kita kasih makan, lalu sekarang dia udah pada terbang lagi. Nanti kalau dia sudah lapar, sudah mulai ngikut-ngikutin kita lagi, kita kasih dia makan lagi. Ini pun hujan udah mulai turun bosku, jadi saya rasa cukup sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih buat bosku yang selalu hadir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.